tuh dia nih, Alabi namanya. Bi, apa kabar? Baik, Kak. Hah, sehat? Sehat. Ini aku kemarin, yang kemarin minta nomor. Ini di sini ini apa? Ngapain? Lagi istirahat, Kak. Istirahat? Iya. Ini siapa? Ini itu, Kak, yang biasa beli. Oh, anak sini beli? Iya. Biasa jualan di mana? Di sini, kalau nggak di depan. Di sini. Ini jualan kayak mainan kecil gini, burung, apa ayam kecil ini dari kapan dorong-dorong rumah? Dari puasa. Puasa kemarin? Iya. Terus misalkan nih, barang-barangnya tuh udah kejual, habis. Terus Abi dapat barangnya lagi dari mana? Belanja, Kak, naik angkot sama Mama. Sama Mama? Sama Mama belanja naik angkot ke? Ke Semper. Itu ke Semper tuh jauh nggak? Di mana Semper? Aku nggak tahu. Yang kata teman Metro Mini, Kak. Kalau jualan mah tetap Abi sendiri? Kadang-kadang ditemenin kalau... Abi nah. Lagi kurang enak badan, nggak boleh dagang sama ayah. Paling mahal berapa? Paling mahal goceng, kadang-kadang cuban. Pernah nggak rame itu banyak yang beli? Pernah. Berapa uang yang dapat waktu rame? Sampai berapa uang? Kadang-kadang 40.000, kadang-kadang kalau lebih rame 50.000. Ada yang sempat ngomongin nggak? Ih, jualan gitu. Pernah sekali, terus dimarahin. Tanya gini, Kak. Jualan emang kamu nggak malu? Kan... Kakak tuh kan udah ada presiden malu-malu negara. Saya mau bantuin Mama biar nggak kayak anak orang-orang lain. Iki aja waktu seumuran Abi masih senang-senangnya main bareng sama teman-teman Iki. Tapi melihat Abi kayak gini, bisa dibayangkan anak sekecil itu sudah mau berjualan untuk membantu membiayai kehidupan orang tua. Kan dapatnya lagi apa dari jual cuma 40 itu kalau rame, kalau sepi tadi berapa? 20.000. 20.000. Ada buat nabung? Ada, buat beli sepeda, Kak. Emang udah cukup nabung dari? Belum, Kak, masih sedikit. Kenapa pengen beli sepeda? Karena kalau disuruh mama bisa kepakai kebutuhan sehari-hari. Buat apa sebenarnya? Kalau misalnya mama suruh ke pasar terus saya beli, suruh belanja mainan dekat belakang rumah, kan ketumpang, Kak. Jam 10 pulang biasanya? Iya, sekolah. Tengah 11 berangkat. Terus kadang-kadang pulang jam 1, kadang-kadang jam 2. Kelas berapa sekarang? Kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Di? Di gangan rumah saya, Kak. Terus Abi kenapa tuh sekarang nggak sekolah? Soalnya saya takut, Kak. Kalau terlambat saya suka dimarahin. Pokoknya mas semangat terus ya. Mungkin gurunya mah bukan galak, tapi guru tuh mau ngasih tahu ke Abi. Kalau Abi lebih disiplin, walaupun jualan tetap, belajar mah tetap diutamain pendidikan ya. Kan nanti kalau udah pinter mah sukses bisa lebih ngebanggain orang tua ya. Ini kan sepi, biasanya suka keliling nggak atau di sini aja? Suka, Kak. Sampai kapan itu biasanya? Sampai sore? Iya, kalau jam 3 saya balik lagi ke sini. Ya udah tuh, ayo Iki bantuin keliling. Ayo jalan. Berat nggak? Enggak. Gimana beloknya nih? Diangkat, Kak. Oh. Ayo. Ya. Ada yang beli, Bi? Iya, Kak. Lagi ada yang beli ternyata. Ini dong. Iya. Berapa? 2.000. Iya, sama-sama. Masih ya? Iya. Ya, Bi, jalan lagi deh. Setelah Iki bantu Abi jualan, Iki dan Abi kembali pulang ke rumah. Tapi ini tuh berarti semuanya tuh adik-adiknya lagi semua. Kebetulan ini, alhamdulillah, ini anak adik saya. Udah yatim piatu. Ini mamanya meninggal dari umur ini anak 3 minggu, mau dibawa pulang ke Palembang. Mobilnya itu mama sama adik saya yang cewek yang bontot bisa dikeluarin dari mobil karena mobil udah keburu keprosot. Mamanya ini sama ayahnya sudah tidak bisa ditolong.